Hah? Warung apa? Bagi masak. Udah masak kan gue lek. Manis sapi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Peternak Sapi Kebumen. Untuk kesempatan yang hari ini saya berada di daerah Bulis Pesantren teman-teman. Ini menjumpai sapi PO super dari peternak langsung. Ini kita tanya-tanya langsung ya. Ini betina umur berapa pak? 18 bulan. Sampun berahi pak? Sudah berahi pak? Sampun kawin. Sudah kawin pertama. Mungkin ya beton super banget sikiran just temennya. Ayo sapi jantan ini. Kulitan tebel. Ini turunan pejantan siapa pak betinanya pak? Dulu Mas Hermawan. Mas Hermawan? Iya. Yang pejantan mana pak? Gobel Setia Farm. Ini anakan dari pejantan si Gobel, tapi betina ini usianya 18 bulan kawinan pertama. Karo tengah tahun hitungannya ya pak? Nuku lanang karo tengah tahun. Karo ki bakandel kiye. Cus banget ya Ken. Nih salah satu induk calon induk. Bakalan induk pokok ya pak, ini bakal winih pokok ya. Ini bensin winih nangene dol. Oh, dulu ada indukan juga di sini, cuma sudah dijual. Sekarang ini calonnya ini. Sikilan gantinya. Sikilannya pak sing aduh hai banget nih, main banget. Sapinya ya pokok. Pokok, sapinya super jinak. Kuyo. Asli pak, aku menangis derapi banget makanan ini pak. Yakin pak. Imbang maksudnya balungannya kalau kayaknya imbang ya, banget. Sampai maunya orang kayak gini ya? Pertamanya enggak seperti ini teman-teman. Jadi pakan mempengaruhi kebagusan sapi. Nih kita masukkan yang jantan. Ngerebut lagi ya, dasar. Masih mantan lemu sedikit mantannya rakyat tuh. Alah. Yang ini umur berapa ya pak? Yang ini ya pak? Ini jantan ini. 3 tahunnya masih kurang. 3 tahun kurang. Poel berapa pasang pak? 2 pasang. Poel 2 pasang, berarti 3 tahun kurang teman-teman ini. Ini juga turunan pejantan super ya. Mardiseto ya pak? Iya. Nih, Mardiseto, wih. Tulangannya ini sapi termasuk terah tulangan besar-besar semua teman-teman. Kayaknya seton ini bisa ini sapi kayaknya nih. Lihat prospek dari PO-PO yang keluar 1 ton. Paling enggak rangkanya seperti ini teman-teman. Tiganya itu kubung. Kakinya besar-besar. Umpannya main banget, gede banget tuh member. Ampetanan baru naik ya pak. Yakin dia gak didol ya. Great money macam angel sama ini bener. Angel. Iya benar. Di dolorone sampean angel. Iya benar pak. Soalnya pejantan sekarang juga yang super-super sudah jarang. Karena kalah nang duit ya pak, sing apik-apik pancen ya. Tapi ini udah buat ngawin pak di lingkungan. Oh, di lingkungan sini sudah buat ngawin juga teman-teman. Jadi harapannya turunannya besok ada ya pak. Oke teman-teman, ini turunannya ada. Nek un barangannya sing ngendi pak? Barangannya ini biar. Iya. Ya kemarin ini umurannya pada. Tapi babon winnya wedone beda. Oh iya member. Ramane siji, tapi winnya wedone sing beda. Ya member. Oke. Nah, ini yang paling jumbo teman-teman, yang paling besar di kandang Pak Turmuji ini. PO Majapahitan masih ori. Dih banget panjang durep pol. Buru banget iya ya. 170 lebih nih bagian bukur belakang ya pak. Berarti paling enggak depan dikurangi 10 cm. Biasanya 10 sampai 8 cm. Berarti belakang punuk sekitar 160-an.
160-an kurang lebih. Lebih lah ya, Pak. 160-an. Ini udah gugup mau masuk kandang ini karena sudah waktunya makan sore. Poel berapa ini, Pak? Ini umur 3 tahunan. 3 tahunan. Berarti poel masih 2 pasang. Masih 2 pasang juga, teman-teman ini. Wih. Marme. Wis apal sih ya wis kira-kira tapi. Ya. Ki sapi kon metu seton kabeh bisa kabeh rasaku. Kon metu seton bisa kabeh ki sapi. Temenan. Duri sih. Ya. Ragangane sing jos banget. Ki aku sapi kon seton bisa ki Pak. Nih, dari segi lehernya aja udah sangat lebar, terus tingginya sapi. Dhe iki lho. Bahu ngarep ambu banget ki sing ireng. Dhuwur sing ireng makin. Yang terus sing ireng yang mepet. Ini anakan dari pejantan mar di Seto, teman-teman. Bapaknya ini di Karawang, teman-teman. Mar di Seto. Kayaknya dibeli Haji Dadang apa ya? Iya, dibeli Haji Dadang untuk pejantan sapi ini, teman-teman. Kalian bisa cek yang daerah Karawang untuk tahu pejantan si Mar di Seto itu kayak apa. Lah ini hasil anakannya. Anakan sing gede wis metu, Pak. Urung ya? Urung. Paling antara oh wis. Lanang. Lanang. Apik, Pak. Tirogabira, Pak. Apane? Didol pora. Wah, didol. Wis umur 3 bulan tak abone 10 ge. Wah. Urung muli kok. Bagus. Atuh, Pak, nang ngene. Hah? Atuh katene. Mana Pak Doni? Pak Doni. Ketua Balai Desa. Ketua Balai Desa. Ketua Balai Desa siapa? Balai Desa Bulus. Balai Desa Bulus mang ndi? Kidul. Kidul Balai Desa Bulus. Bulus pesantren berdesa ini sih nang di pok. Tetep botong pok utule. Ora mari malah. Majde ya gari atos apa amoh. Nak atos ora mari. Nak amoh mari. Nih ini untuk anak sapi yang besar ini baru 2 ekor teman-teman. Yang lain perempuan. Oh yang lain betina semua teman-teman. Ini betina asal kayak kayak kandelnya orang masalah aja nih ya. Aruan. Pakannya sementara jerami kering, orang dirajang Pak. Oh, lagi bebah bapak kayak orang dirajang gitu. Main lawaran. Lawaran. Penting lemu. Penting lemu ya panjang lemu siap. Umurannya matang terus ya Pak. Matang. Tombik. Bau nih yakin Pak Raisa dicolong. Hah? Isane ditumbas Mas, ditumbas. Nek tumbas angsal tapi setunggal, milih. Yo wong ana sing seneng sing kaya, sing seneng sing piye. Kulo seneng kabeh, Pak. Oke, teman-teman, mungkin sekian videonya terkait sapi ini ya. Ini rasa aku dawa singgi apa awak ya Pak? Mana dawa singgi ya? Iya. Nih badannya panjang yang ini, tinggi yang ini, tapi kan umurnya mas. Ya, berarti undang-undang ini umu, undang-undang ini umu kia, ya? Iya. Kayaknya kayaknya itu posisi mbak, kalau urus juga lah. Dia urus juga, kan juga.